Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini aku akan berbagi sesuatu untuk teman-teman, yaitu cara mengisi konten. Nah, konten blog kita ya. Jadi kita itu mau mengisi konten blog artikelnya apa aja, kita bingung. Nah, kita buka Blogspot, ini contohnya saja. Terserah teman-teman mau itu Blogspot, WordPress, Weblay atau lain sebagainya. Nah, yang penting kontennya kita isi. Nah, pertama teman-teman klik entry baru. Nah, di sini teman-teman bisa tentuin judul postingannya apa dan kemudian isinya apa. Nah, jadi ada baiknya kalau judul postingannya itu ditambahkan dengan kata kunci ya, dengan kata kunci. Nah, kata kunci itu carinya di mana? Banyak sekali tools-tools yang udah ada di internet ya. Salah satu toolsnya itu seperti Neil Patel ya, Neil Patel. Nah, Neil Patel di sini teman-teman bisa pakai dan ini gratis ya, gratis toolsnya. Kemudian di sini Ubersuggest, nah, Ubersuggest, oke siap, Ubersuggest. Nah, di sini enter a domain or keyword. Nah, ini kita tukar dulu menjadi bahasa Indonesia. Dan kalau teman-teman mau yang lebih bagus juga lagi, namanya Google AdWords. Jadi kalau di Google AdWords itu kita bisa lihat persaingannya ya lebih bagus, karena Google AdWords kan lebih dekat dengan Google gitu kan, data-data Google. Nah, di sini kita lihat, kita misalnya masukkan keripik ya. Jadi keripik gitu, keripik, baru kita search ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Crosswall. Jadi biasanya dia pakai ini karena kita nggak sip in kena-kena crosswall juga gitu kan, dia sip in. Nah, ini kita bisa lihat di sini keripik singkong itu volumenya 9900, CPC-nya 1500 ya. Ini PD itu paid difficult-nya, SD itu SEO difficult. Jadi SEO-nya difficult-nya itu 27. Nah, teman-teman bisa cari yang paling rendah SEO difficult-nya dan volumenya yang paling tinggi ya. Bisa jadi terserah teman-teman mau ngambil yang mana. Nah, nanti dari sini teman-teman langsung masukkan misalnya keripik singkong. Nah, kita mau gabungkan yang dua ini, keripik singkong sama ini tadi, keripik singkong sama keripik tempe ya, keripik singkong sama keripik tempe. Jadi kalau kena dua ini bisa dapat 9900 tambah 8100 ya, keripik singkong dan tempe. Nah, jadi buat itu buat gini, cara membuat keripik singkong dan tempe. Nah, jadi dua kena ya, keripik singkong, keripik tempe ya. Nah, jadi ini kita copy dari bawah dan di sini. Nah, jadi setelah ini teman-teman tinggal mencari referensi dari artikel yang membahas tentang keripik singkong, keripik tempe. Nah, mulai dari bahan-bahannya gitu kan, sampai prosesnya dia dimasukkan ke sini, dan baru teman-teman buat per paragraf. Jadi setiap beberapa apa baris nanti dikasih paragraf baru gitu, seperti itu. Dan usahakan di atas 500 kata gitu kan, itu lebih bagus daripada di bawahnya. Nah, katanya seperti itu ya, kata-kata orang-orang yang pandai-pandai SEO itu. Nah, jadi seperti itu ya kalau cara mengisi kontennya. Itu cara yang manual. Ada lagi cara yang otomatis. Nah, teman-teman bisa mengisinya dengan cara memasukkan plugin atau aplikasi. Nah, jadi metodenya itu teman-teman grab, ada kayak software otomatis gitu kan, biasanya digunakan itu untuk ini, untuk yang dummy-dummy atau untuk yang mengandalkan CPM, cost per mil ya, bukan ini, bukan AdSense gitu. Karena biasanya kalau konten-konten seperti itu akan rentan sekali di banned ya AdSense-nya. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa menggunakan cara mana aja, atau cara yang lain yaitu seperti memasukkan artikel PLR.
tapi sama juga ini tidak bisa digunakan untuk website utama gitu kan. Kan sayang sekali, banyak sekali duplikat konten yang ada di PLR itu. Nah, jadi itu terserah teman-teman semuanya ya untuk mencari referensinya. Jadi usahakan judulnya itu mengandung kata kunci dan di dalam nah, jadi di dalam ini, di dalam deskripsi dan ceritanya, alurnya ini, teman-teman masukkan juga kata kuncinya, kata kunci keturunan, kata kunci utamanya. Jadi sehingga nanti kalau misalnya dicari yang ini, nanti ketemu yang ini, seperti itu. Oke teman-teman semuanya, itu cara mengisi kontennya. Kalau masih bingung, intinya seperti ini, kita mencari apa yang orang lain buat gitu, atau yang unik ya, kita sendiri yang buat, tapi dengan cara mencari referensinya, bukan mengcopy paste gitu. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa dan terima kasih.